Alhamdulillah, hadirin, hadirat muslim muslimat, sambung dengan surah Baqarah. Selepas tu ayat berkenaan dengan supaya jihad dan infak berjuang, surah Baqarah ni maka panduan mari untuk berjihad ni, untuk berjuang ni, maka perkara-perkara yang menyebabkan merosakkan perjuangan itu, Allah SWT telah turunkan panduan. Seperti mana arak, judi ini merosakkan hubungan. Umat yang untuk bina umat yang berjuang ni, dia kena melepas diri daripada perkara-perkara begini. Perkara-perkara ketagihan yang merosakkan akal. Perkara-perkara yang sebenarnya judi yang menyebabkan perbalahan sama sendiri. Nak berjuang lagu mana? Sama sendiri balah. Nak berjuang lagu mana? Diri tak nak kawal, tak nak berjuang orang lagu ni. Sebab tu ayat panduan berkenaan dengan arak, berkenaan dengan judi. Sebagai mukadimah dalam surah ni untuk bina para sahabat, ketika walaupun arak dan judi tidak diharamkan lagi, tapi panduan sudah ada dah. Begitu juga kita baca sambungan ni berkenaan dengan keluarga. Nak berjual tapi keluarga pecah belah, balah dengan isteri, balah dengan, jadi nak bila rumah tangga ni masalah, maka satu orang tak akan dapat digunakan untuk berjual. Bala dia nak mesyuarat lagi, nak berjual ni kena mesyuarat. Nak mesyuarat lagi mana sungguh balah dengan bini. Jadi tengok panduan surah Baqarah cukup sempurna. Ayat sebelum tu kan berkenaan dengan Allah SWT datangkan panduan pada para sahabat. Nak berkahwin ni cari orang yang mana ada agama. Cari orang yang mana ada agama. Agama tak depan. Sebab tu Nabi, hadis Nabi kan, seseorang itu dikahwin kerana empat perkara. Kerana keturunan dia, cantiknya dia, harta dia. Dia kerana agama dia. Pilih agama ni. Dan saya kamu akan utuh, Nabi beritahu. Okay? Utuh. Akan utuh. Sebab apa? Realiti dah wakil manusia ni bila dia masalah, semua tu akan jadi masalah. Jadi masalah dalam rumah tangga. Ayat yang kita baca pagi ni berkenaan dengan muamalat dalam rumah tangga kita pula. Tengok Quran aja. Ayat berkenaan dengan haid, tak boleh gauli isteri ketika mana dalam keadaan haid. Bukan masalah haid ni mata-mata. Mana dalam rumah tangga ni ada perintah Allah. Tengok surah An-Nur. Surah An-Nur kan, ayat atas dia tu janji Allah bagi tamkin, bagi kuasa kepada orang mukmin yang beriman dengan Allah dan Rasul. Ayat selepas dia apa dia? Allah tak beritahu dalam rumah kamu ni tiga waktu ni kena jaga. Apa dia? Tak, waktu aurat ni. Tidak boleh anak-anak kamu nak masuk bilik kamu ni tak suka-suka dia. Anak mana ni? Anak orang tak balik. Anak orang balik ni bila-bila masa nak masuk bilik kita, dia kena ketuk, dia kena minta izin, boleh masuk tak ma? Boleh masuk tak ma? Dia bukan pakai bah gitu lalu, tak boleh. Kau balik dah ni. Ni kau tak balik. Kau tak balik. Anak-anak tak balik. Anak-anak tak balik ni, dia kena minta, gambarnya minta izin. Minta izin. Kena ajar ni. Dia tiga waktu ni, tak, kau tak. Kau cek-cek pun. Tak. Kita kena ajar dia. Bukan maksud Allah SWT bagi tahu semata adat tidak. Nah, dalam rumah ni kena ada perintah Allah. Orang yang kita berjual ni menegakkan perintah Allah. Nah, kita tak ada rasa besar perintah Allah. Tak jadi. Kita akan sibuk, kita akan silap faham dengan konsep-konsep yang mana kita rasa benda tu penting. Ya, ya, sebenarnya nak tanya dalam diri orang mukmin ni, besarnya perintah Allah. Dalam rumah dia pun jaga perintah Allah. Orang yang jaga perintah Allah. Bahkan hubungan suami isteri pun jaga perintah Allah. Baikkan setuh isteri pun kerana perintah Allah. Dan ni mari. Tak berkenaan dengan muamalat yang paling dasar sekali. Tak bersama dengan isteri. Gaul dengan isteri. Tak bersubuh dengan isteri ni. Ini perkara yang paling sulit sekali. Perkara yang paling apa ni, rahsia kita. Dalam rumah tangga paling besar sekali ni. Mari panduan. Ni pun ada perintah Allah. Kalau perkara begini pun kait dengan perintah Allah, maka perkara lain lagi. Barulah kalau dia ada rasa besar perintah Allah ni, barulah di luar rumah dia ni, dia akan membesarkan perintah Allah. Jadi mereka tanya, kamu berkenaan dengan haid. Ketika mana orang Madinah ni sebelum Nabi mari, dia akan tergesa dengan Yahudi. Cara hidup Yahudi. Yahudi, bila wanita-wanita mereka datang haid, tak. Jadi mereka tak makan sekali, tak duduk sekali, tak tidur sekali. Tak tidur sekali. Ni Yahudi. Amal-amal Yahudi. Jadi, para sahabat tanya Nabi, lagu mana kita? Panduan Islam pun lagu mana? Islam lagu mana? Ini Allah Ta'ala turun ayat. Ini ayat dia. Mereka tanya kamu tentang haid.
tepat keluar hik tu. Lagu mana? Sebagai orang Islam. Maka Allah Taala jawab, "Qul," katakanlah, "huwa adzan." Tak perkara yang mana Allah Taala bagi huwa adzan. Perkara yang kotor. Perkara yang kotor. Tidak boleh didekati. Mana tak boleh bersubuh. Fa'tazilun nisa'a fil mayt. Jauhilah wanita-wanita kamu. Tak, tak sebut isteri sini. Wanita-wanita ni. Tak, sebab ketika mana surah ni diturunkan, ayat ni diturunkan, tak. Isteri ni bukan semata-mata isteri, tak, hamba-hamba pun tak boleh gauli, kan. Fa'tazilun nisa'a fil mahyi. Tapi Allah Taala bagi tahu, hindarilah, jauhilah isteri-isteri kamu, wanita-wanita kamu ni, mana tepat haid. Daripada ayat ni, kan, Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, kan, bila dia tanya lagu mana kita dengan isteri, Nabi kata, buat macam biasa, kecuali tak boleh jimak. Makan sekali, duduk sekali, minum sekali, tidur sekali. Sekali. Yahudi bila tengok kat Nabi buat gila, kan, marah kan dia, kan. Dia kata, Muhammad ni kata dia, ajar lagu mana, kan? Khilaf pula. Tak. Mereka bila isteri mereka tadi, duduk asing, tidur sekali, makan tak boleh sekali. Ini manusia bila rekor, kan. Rekod bukan ajaran Nabi Nabi Musa, tidak, itu sekali rekod orang, kan? Rekod orang macam mana kul huwa adhan wa la taqrabuhun hatta tur, jangan kamu hampiri isteri kamu tak berkenaan dengan tempat tu, tempat sehinggalah dia bersih, sehingga bersih, sehingga bersih. Maka bila bersih, fatuhunna min, bila sudah bersih, maka datangilah isteri kamu mengikut seperti mana Allah Ta'ala perintah. Tengok, bukan ikut surau, mengikut seperti mana Allah Ta'ala perintah. Mana datangi apa? Ikut depan, ya, bukan ikut belakang, bukan ikut lebih belakang. Tak, ni perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah, bah Allah Ta'ala suka pada orang yang mana bertaubat, dan Allah Ta'ala suka pada orang yang bersih, buat bersih. But oleh kerana ayat ni berkenaan dengan agama ni, berkenaan dengan hik, kan, hik ni keluar ikut depan, ya, bukan ikut lebih belakang. Maka ayat selepas dia pun dia kaitan dengan tu juga. Sebab Syiah, kan, tak, salah satu tak firqah dalalah dalam umat ni, tak, dia dakwa bahawa ayat ni surah Baqarah ni dalil bahawa halal gapo dia lewat isteri tu, kan, kita kata tak, tak ada kan ijma'an para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, a'immah, pak semua ni haram, tak, haram menggaul isteri kot lebih belakang, kan? Najis dia kotor, kan, tengok ayat tu ni bukan dengan luar besar ni, kotor sementara, ya, kotor sementara. Tak, kotor belakang tu kotor semua. Sebab tu Allah SWT datangkan ayat ni, kemudian nisa'ukum harusun lakum, isteri-isteri kamu harusun lakum, ladang untuk kamu. Allah Ta'ala buat tashbih. Tak, isteri-isteri kita ni seperti mana ladang. Fatu harusakum anna, maka datangilah ladang kamu mengikut cara kamu suka. Tak, tapi untuk keluarkan hasil lah, untuk keluarkan hasil. Tak, gaya bebas. Wa qaddimu li anfusikum, dan usahalah untuk dapat bahagia kamu, dapat anak sebagai asbab kebaikan untuk kamu dunia dan akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sebab ni sulit, kan, tak ada orang tahu, kan, nampak luar molek, tak, tak rahsia. Sebab tu Allah Ta'ala iringi ayat begini, wattaqullah, takutlah kepada Allah, ketahuilah, annakum mulaku, kamu akan jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu akan ngadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabashiril mu'minin, bagi berita gembira kepada orang yang benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ayat begini, ini panggil ayat ahkam, kita baca belakang ni. Kalau kita baca bahar sudut ahkam, kan, panjang, kan, nah, tapi umum dia begini, panduai Allah SWT. Nah, dalam rumah tangga isteri kita ni ada perintah Allah SWT, anak kita pun ada perintah Allah. Kemudian maksudnya pula berkenaan dengan bersumpah, berkenaan dengan sumpah, sumpah. Allah Ta'ala beritahu, wala taja'alullaha urdatan li'aiman, jangan kamu jadikan nama Allah ni sasaran kamu untuk kamu bersumpah supaya kamu tidak dapat melakukan kebaikan, tolong orang dan takwa. Jangan, jangan guna nama, jangan sabitkan Allah Subhanahu. Ini panduan. Tak. Ni semua ni jahiliah belaka ni. Allah Taala betul muamalat dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam muasyarat ni. Orang jahiliah, eh, zaman jahiliah ni mereka jadikan tak dalih, tak si tolong orang, tak si buat baik pada orang kerana mereka telah bersumpah dengan nama Allah. Tak. Kawan bukan tak si tolong dia, tapi kawan sumpah dah. Kawan balas dengan dia baru ni. Tak, sakit hati dia akan bersumpah dengan nama Allah. Mu ni sampai bila belakang tak saya tolong. Jadi lepas benda tu selesai dah, jadi nak tolong tapi sumpah dah lagu mana. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, jangan, jangan kaitkan Allah untuk untuk melakukan maksiat, untuk tidak, untuk melakukan kebaikan ni, jangan jadikan nama Allah ni penghalang kamu melakukan kebaikan. Allah tidak ada kaitan.
yang libatkan dia. Di mana-mana sumpah yang begini, yang bersumpah tu kerana melakukan maksiat ataupun bersumpah untuk tidak buat kebaikan ni, Allah sumpah tu batal belakang. Batal belakang. Tak ada kaitan. Tak batal belakang. Tak jadi sumpah tu, tak jadi. Langgar tu tak apalah maksudnya. Tengok batil kan dia akan besar benda ni. Eh kawan bukan okay. Tak saya tolong ni tapi oh, kawan sumpah dah tu kak. Tak ada, tak ada nilah. Sumpah tu tak ada nilah. Tak ada nilah. Batal belaka. Sumpah-sumpah yang mana menyebabkan satu orang itu tak boleh melakukan kebaikan. Tak, tak berlaku belaka. Tak berlaku. Allah tak nak bagi. Jangan jadi kan. Ini yang pertama, sumpah. Sebab apa ni? Sumpah ni berkait dengan isteri juga, berkait dengan keluarga juga. Tak. Balas dengan adik-beradik, balas dengan isteri. La yu'akhidh, walau bagaimana pun tengok ayat seterusnya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah SWT tidak ambil, tidak buat kira berkenaan dengan perkataan yang mana tidak disengajakan. Lagh fi aiman, berkenaan dengan sumpah yang mana yang tidak kamu maksudkan. Benda tu jalan atas lidah kamu kerana ada kebiasaan. Para sahabat, ayat ini terbahagi pada tiga. Tak. Tapi maksud yang sama belakang. Beza pandangnya, cuma maksud yang sama. Jadi dalam Bukhari, dalam Muslim, sahabat bagi tahu berkenaan ayat ni Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, berkenaan dengan mana percakapan wallahi aku tak simak apa, demi Allah aku kenyedah. Orang ajak makan kan, makan oh, demi Allah aku kenyedah. Orang Arab biasa ni, wallahi tallahi ni perkataan biasa. Jadi perkataan lagu ni ni kalau yang mana tidak dimaksudkan dengan sumpah sebenarnya, tak, sebagai takkid kala ni. Jadi ini tidak termasuk sumpah yang mana yang perlu disempurnakan. Allah tak nak tengok kira gini. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah SWT ambil kira mana sumpah yang mana kamu buat dengan sungguh. Begitu juga sumpah yang mana kamu buat ketika mana sangat marah kan? Tak maksud benar oleh kerana nak marah doa. Mana ni pun kira sumpah yang mana yang tidak dimaksudkan sebenarnya, tidak dimaksudkan sebenarnya. Allah Ta'ala buat kira sungguh. Mana buat kira lagu mana? Sumpah tu kita kena sempurna kan? Seperti mana nazar lah. Bila kita bersumpah, kita kena sempurna kan? Bila? Sumpah yang mana kita buat dalam keadaan waras, dalam keadaan bukan main-main, dalam keadaan sungguh-sungguh. Hak ni ni, kita kena sempurna. Tak ada kafarah ni, kena sempurna lagu mana, lagu mana pun. Lagu-lagu mana pun. Jadi kena sumpah lagu ni, hak tidak sengaja ni, lagu mana hukum dia? Kena kafarah ke tak kafarah ke? Khilah di kalangan daripada sahabat lagi. Tak, sebahagian kata tak, sebahagian kata kena. Kena kafarah. Jadi bila sahabat gitu juga, maka aimmah pak pun akan khilah juga. Okay? Khilah juga. Wallahu ghafurun halim. Kemudian bersumpah pula, seterusnya ni berkenaan dengan isteri. Ni pun adat jahiliah juga. Mereka bersumpah. Sesetuh isteri. Tak. Buat zalim. Isteri tak boleh nikah lain. Dia ada bini lain, lepas tu ada hamba lagi. Tak. Cara orang zaman jahiliah ni, buat zalim pada isteri mereka, mereka bersumpah. Aku tak sesetuh rahmu. Aku bersumpah tak setuh mu tak nebula dulu nama jahiliah, tak ada hak setahun tak setuh bini dia oleh kerana nak marah doa kan, dia nak torture bini dia ni tak. Maka dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia buat alasan kita bukan tak si gauli isteri, tapi sebab kita bersumpah dengan nama Allah dah, jadi isteri dalam keadaan lagu tu jahiliah punya. Jadi panduan mari daripada kita Allah. Allah tak nak bagi tahu lilladzina yu'luna min nisa'in, orang yang mana ilat bersumpah tak setuh isteri. Ilat ni gimana istilah dia ni, bersumpah tak sesetuh bini. Bini. Allah Taala bagi panduan tarabbasu arba'ata asyhur. Setakat 4 bulan boleh. Setakat 4 bulan ya. Hak dia. Setakat 4 bulan. 4 bulan. Nah, dan berapa boleh dalam Islam ni dibenarkan juga gini. Sebab dia ada sebab-sebab tu. Kadang-kadang bukan kerana marah pada isteri. Nah, kadang-kadang kerana sakit ke dia sakit ke ataupun isteri dia sakit ke tak disetuh kan. Nah, patah ke gapo ke. Nah, maka bersumpah tak boleh setuh. Tapi dalam Islam hak ke masa dalam, dulu tak ada hak zaman jahiliah. Islam ni dalam masa 4 bulan, dalam masa 4 bulan maksimum dia. Lepas tu lepas habis 4 bulan tu jadi lagu mana kalau tak setuh juga jatuh tolak ke tu khilah buat di kalangan sahabat sendiri. Dan ada kata jatuh, ada kata tidak, ada kata tidak. Walau bagaimanapun hak bersumpah tak setuh isteri ni Al-Quran bagi panduan dalam masa 4 bulan, dalam masa 4 bulan. Fa in fa'u, sekiranya mereka kembali semula maka sesah. Fa inna Allah ghafurur rahim, maka Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa in azamut talak, tapi kalau kamu nak cerai
Ha tu ayat yang lepas surah ini. Dia mukadimah mukadimah balah ni, mukadimah mah tak tak sekufu. Wain azam, bila kamu azam untuk cerai isteri kamu, maka ketahuilah bahawa pertama Allah Taala Maha mengetahui keadaan kamu. Ha. Dia ada perintah Allah, isteri ini perintah Allah, tanggungjawab amanah. Wal mutallaqat, berkenaan dengan isteri yang diceraikan ni, Allah SWT bagi tahu dia tak boleh nikah lain isteri ni, melainkan dia kena tunggu salah satu quru, tiga kali suci. Khilah dengan sahabat sendiri. Dak quru makna suci ke makna haid? Makna suci ke makna haid? Dak khilah. Sahabat besar Aisyah dengan Ibnu Abbas dengan Umar, lepas tu dengan sahabat lain. Dak sebahagian quru dengan makna suci, sebahagian kata dengan makna haid. Makna haid? Quru tiga kali suci, tiga kali haid. Khilah. Dia akan kesal. Kalau tiga kali suci dia akan kesal. Tempoh iddah tu akan jadi bagi kesan. Bagi kesan. Kalau kata haid, tak. Dia akan bagi kesan belakang. Akan bagi kesan belakang. Walau bagaimana pun, tujuan sebenarnya Allah SWT datangkan perintah nikah pada dia. Isteri-isteri yang diceraikan ni, tak boleh nikah lain melainkan selepas tiga kali haid. Bapa? Untuk istibra', untuk pastikan rahim dia kosong. Untuk pastikan rahim dia tu benar-benar kosong. Tak nak cerai. Sebab kalau dia mengandung, iddah lagu lain pula. Iddah bukan tiga kuruk. Tak. Iddah lagu lain pula. Iddah 9 bulan. Iddah bila keluar anak. Jadi 9 bulan pula. 9 bulan pula. Jadi wala yahillu lahunna an yaktum. Untuk isteri hak ni pula, isteri yang diceraikan, tidak halal untuk dia menyembunyikan. Tak. Kalau dia mengadu tu, ma khalaqallahu fi arhamihim. Sekiranya dia beriman dengan Allah di hari akhirat. Tengoklah kait iman dengan Allah di hari akhirat. Tak. Iman dengan Allah di hari akhirat. Dia tadi sembunyi. Sebab iddah jadi lagu lain. Iddah jadi lagu lain. Dan dalam ketika mana cerai ni, dalam suci dah ataupun dalam haid ni, ketika di suci ni, dalam iddah dia ni, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَكُمُ. Suami tu lebih berhak lagi untuk kembali semula. Untuk kembali semula. Ni Allah Ta'ala datang ke panduan. وَبُعُولَتُهُنَّ حَكُمْ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَدُ. Sekiranya dia nak, dua-dua tu nak islah, nak baiki rumah tangga dia ni, maka suami dia, bekas suami tu, yang dia telah cerai, tak lebih baik lagi, lebih molek lagi, tak untuk lebih berhak untuk dia rujuk. Dia rujuk lagu mana? Tak rujuk ni sama tak setuh ke, jimak ke. Cuba bila keadaan zaman seperti mana zaman kita ni kan, tak data panduan daripada pihak kerajaan ni untuk atur tak supaya tidak rosak muamalan, tak wayar sebenar. Jadi masalah lagi. Sebab orang tak ada takwa, tak ada iman Allah Ta'ala, maka dia perlukan panduan-panduan begini. Dan nak cerai kena lepas. Sebenarnya cerai ni tak ada sabit dengan orang lain. Tak, bila lepas cerai tu jadi lalu. Tak, ramai kita kan nak cerai kena pergi depan kodi. Tak, supaya apa? Supaya jelas. Supaya jelas. Kalau tak ada panduan begini, orang kita gini kan, cerai dua empat kali, duduk sekali gitu juga. Ni bahaya. Tak, cerai dah. Duduk sekali. Nak mana cerai-cerai tolak tiga. Tak, balas cerai, balas cerai, balas cerai, balas cerai. Tak, berapa kali balah dia, balah. Berapa kali, masyarakat kita. Sebab apa? Iman dia akhirat tak jelas, dia jadi lagu tak nak kawal ni. Lepas tu kat, saya tak, gerepok tu kadi tu kena pis lah, tak saya hidup main gitu. Hidup kan gitu. Ini keadaan, bila tidak ada iman dia, akhirat. Tapi ini panduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walahunna mislul ladzi 'alaihin nabil ma'ruf. Begitu juga, bila suami rujuk, nak rujuk, nak balik, maka kalau dia isteri nak islah semula, maka dia kena balas tak dengan cara yang ma'ruf. Dia bagi orang lelaki ni, dia ada hak cerai ni, dia yang berhak. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha perkasa. Dia cerai ni boleh dua kali, ya Allah Ta'ala bagi tu. Dua kali. Mana cerai yang boleh dirujuk? Cerai dua kali. Kalau kamu kenal lepas cerai kali kedua tu, maka kamu boleh pegang. Tak. Ataupun kalau tak kenal, Allah Ta'ala bagi tahu, lepaslah dengan molek. Ini panduan dia. Tak. Sebab perkahwinan ni ujian. Masuk kahwin ni dah ayat ni dalam ayat ni wala yahillu lakum an ta'khudhu. Dia bila kamu nak cerai ni, jangan kamu ambil semula mahar dia. Kau bayar 10,000 mula, bayar mula. Tak leh. Tu hak isteri dah. Suami tak leh ambil dah. Melainkan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan lagu mana? Tak boleh ambil semula mahar ni. Tak. Bila isteri tu derhaka, tak tak sepadan yang mana kita telah bagi itu, maka kita boleh kepada dia lefasah. Tak pergi mahkamah, tak tebuh talak dipanggil, tebuh talak. Tak. Terus kita cerai ni kena bayar semula. Boleh masuk mahkamah. Tak. Kena cerai dia kena bayar semula. Tak separuh ke apa ke. Ha ni boleh.
Tak. Masuk mahkamah, tak apa dia akan buat keputusan. Tak puas hati. Tak. Tak puas hati. Allah Ta'ala beritahu. Dan itu juga ini sebenarnya, Allah Ta'ala beritahu, cerai ni, dan juga berkahwin ni sebenarnya apa? Untuk tegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak ni maksud sebenarnya. Tak. Kahwin ni. Sebab cerai ni, sebab kalau kalau meneruskan kehidupan suami isteri ni, perintah Allah Ta'ala tidak dapat dilaksanakan. Sebab tu cerai. Sebab tu orang selain ni gagah sebenarnya. Sebab tu dia emosi tapi tak, tapi perintah Allah lebih besar lagi. Maka dia jelas tak, tak boleh meneruskan perkahwinan ni sebab apa? Sebab menjejahkan perintah Allah semua. Kalau kahwin juga kita teruskan juga ni, agama kita rosak, agama dia rosak, dia akan derhaka pada kita. Rosak agama dia. Tak, bila dia rosak, anak-anak kita akan jadi rosak. Jadi tak ada jalan. Jadi Islam ni ajar orang mukmin ni rumah tangga nak bina ni kerana agama untuk tegakkan hudud Allah. Perintah Allah semua. Tengok Allah Ta'ala panggil hudud kan? Tilka hududullah. Itulah hudud-hudud Allah. Fala ta'tar. Jangan kamu langgar hudud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia langgar hudud Allah? Maka itulah orang yang zalim. Okey? Zalim. Ah ni maksud tu kata-kata Ibnu Abbas ni, hudud Allah ni apa dia? Siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah ke tak? Dia, dia kafir ke zalim ke fasik ke ni? Ini hudud Allah dari sudut hukum-hukum gini. Kata apa? Kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, fuskun duna fuskin ni. Ini bukan dengan ayat-ayat begini. Bukan dengan pemerintah tidak berhukum dengan Allah tu. Itu tak ada kaitan. Waktu tu tak ada khilaf dah sebenarnya. Tak, tak ada khilaf dah. Seperti mana ulama-ulama Yahudi kita akan baca surah Maidah. Bukan lagu ni. Orang guna kata-kata Ibnu Abbas kan untuk ayat mana pemerintah tidak berhukum dengan Allah tak jadi kafir. Tak jadi zalim akbar, tak jadi fasik akbar, tak jadi. Sebab apa? Kata-kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu kata-kata dia tu pada keadaan lagu mana? Timkan tidak berhukum dengan Allah seperti mana tak laksanakan hudud undang-undang Islam, tak ada, tak ada kaitan Ibnu Abbas. Ini perkara begini. Hudud-hudud Allah berkait dengan individu, hudud-hudud Allah berkait dengan pemerintah tidak apa, tidak melaksanakan sistem apa ni, mesyuarat syura. Dari sudut ke tu. Dari sudut langgar perintah Allah Taala kita Allah ni, tak ada khilaf dengan para sahabat. Tak ada khilaf. Fa in talaqaha, sekiranya kamu cerai juga kali ketiga, fala tahilu lahu, maka tidak halal lagi untuk kamu, sehingga lah isteri kamu kalau nak nikah juga dengan bekas isteri itu, sehingga dia kahwin dengan orang lain, kahwin dengan orang lain, kemudian dia cerai semula, dia cerai semula, maka tidak ada kesalahan untuk kamu kembali semula untuk berkahwin dengan bekas isteri kamu tu, sekiranya tengok in dhanna, sekiranya kamu berdua ni yakin bahawa dengan berkahwin semula ni dapat tegak hudud Allah, perintah-perintah Allah dalam rumah tangga kamu, anak-anak jadi molek semula, anak-anak jadi taat pada Allah semua untuk bina gini. Ini yang tujuan dia. Kalau semata-mata suka kasih gini tak ada nilai. Tak ada nilai. Dan untuk tegak nikah ni kerana untuk tegakkan agama baru kita puas hati. Kalau kita jadi kukuran lain, kecewa. Kecewa. Kita akan kecewa. Dan anak-anak kita akan kecewa. Si kita akan kecewa belakang. Tapi kalau kita tujuan kita bina rumah tangga ni, apa sebab nak tegak perintah Allah semua dalam rumah tangga kita? Oleh kerana kita meneruskan perkahwinan ni, tak boleh tegak. Maka kita akan cerah. Kita akan gagah. Kita tidak akan sakit jiwa. Tidak akan sakit jiwa. Tak. Sebab apa? Sebab kita faham maksud hidup kita ni, tak tujuan dia untuk tegak, untuk sempurnakan perintah Allah semua. Kahwin ni untuk sempurnakan perintah Allah SWT. Wa tilka hududullah. Itulah hudud-hudud Allah yang Allah Ta'ala jelaskan. Liqaumi ya'lamu. Untuk kaum yang mengerti. Sambung yang esok. Masih lagi berkenaan dengan talak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا رضينا بالله ربا وبالإسلام محمد نبي رسول الله الحمد لله